sekitar dulu ya. Saya start 2006. Full time ni baru lagi? Ha? Full time ni baru lagi? Tahun ni je. Haa. Macam mana bisnes okey? Kan ni fotografer ramai. Nak lampau kan. Dah pergi. Dah dulu je. Start 2006. 2008, 2009 masa tu. Boleh lah tahan. Sekarang orang miaga je ni. Susah ingat je tahan. Apa beli barang kita pun nak murah ke tak? Betul. Kita beli barang. Tapi kalau orang tiga kualiti kan, mungkin lah. Itu pun kan, TV pun sama daripada apa, daripada kena-kena dan bapak-bapak dia lagi kan. Buat apa eh? Okey, Cik Fazli. Okey, okay, baik. Sekarang ni saya ingin berbual dengan Fazli kita, seorang videoman dengan nama kenalan, nama yang tidak asing iaitu Sen Art. Okey. So Fazli, berapa lama dah kau buat video ni? Aku buat video dah dekat hampir 7 tahun dah. 7 tahun dan sampai sekarang masih belum master-master ke. Pasal video ni sampai 7 tahun ni aku masih mencari titik orang kata apa, titik kepuasan ni aku tak jumpa lagi. Maksud aku kepuasan tu bila orang tengok video tu dia boleh jadi macam legend lah orang tengok kan, walaupun daripada 5 minit video tu contoh, yang legend dia tu 2-3 saat dia. Bagi aku pun dah satu kebanggaan untuk aku dah. Tapi itulah. Tapi tak apalah. Dengan ada kawan aku, Safa, Din, ada lah kawan-kawan kita 2-3 orang lain. Mungkin juga Hasrul. Jangan ingat apa yang dia cakap tu, aku tak ambil perhatian. Aku ambil perhatian. Cuma, yelah, mungkin tak tahu tu lah, aku mencari lagi dia punya titik kepuasan tu. Aku harap kawan-kawan lah sebenarnya, kawan-kawan yang duduk dalam dunia kita ni yang bagikan cadangan, pandangan, nasihat, aku akan dengar, insyaAllah aku akan dengar. Okay. So macam mana perkembangan sekarang ni kan, daripada mula-mula sampailah sekarang ni kita berada di dalam dewan yang super mewah ni. So pengalaman tu banyak ke kau dapat? Din, ceritalah sikit pengalaman. Pengalaman ke? Pengalaman tu tak tahu lah aku, cuma aku rasa tak cukup pergi lah. Cuma pada aku pengalaman yang ada sekarang ni banyak membuatkan aku siasa beringat lah. Ingat aku pernah lalui masa kejatuhan dan aku tak tahu bila aku akan naik. Yalah, zaman kejatuhan aku macam nak tergolek pada seorang. Mungkin pada orang tu benda tu kecil je, tapi tanda itu aku lemah lah. Kan? Yalah, aku harapkan kawan lah sebenarnya, ataupun orang yang duduk dalam dunia ni yang bagi kita nasihat, pandangan dan sebagainya. Cepat.
Matik saya sekejap.